Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 11 April 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Poskota di edisi kali ini, diantaranya Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menganjurkan musola atau masjid yang wilayahnya masih berada di zona merah COVID-19 untuk tidak menggelar sholat tarawih berjamaah selama Ramadan. Kebijakan tidak menggelar sholat tarawih berjamaah bisa dilakukan dengan menggunakan rukhsah atau kemurahan yang diperbolehkan. Menimbang bahwa ibadah berjamaah di masjid seperti sholat tarawih dan tadarus itu hukumnya sunnah, sedangkan menjaga diri dari penularan penyakit atau bahaya itu hukumnya wajib. Berita selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan menjaring sebanyak 22 pekerja seks komersil dan terapis pijat. Puluhan wanita tersebut terjaring dalam operasi penyakit masyarakat di wilayah Kecamatan Serpong dan Pondok Aren. Mereka menjajakan diri kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi MiChat. Kemudian saling bertemu di apartemen Lengkong Gudang Timur. Di lokasi ini, petugas juga menemukan kondom yang berserakan di dalam kamar apartemen tersebut. Berita utama terakhir yang menjadi sorotan Poskota di edisi kali ini yaitu preview laga seru pekan ke-31 Liga Inggris yang mempertemukan Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Pada pertandingan yang digelar Minggu malam di Tottenham Hotspur Stadium ini, kedua tim memiliki misi yang berbeda. Bagi Tottenham, mereka wajib meraih kemenangan jika ingin menembus zona Liga Champions atau posisi keempat besar di papan klasemen. Sedangkan untuk tim setan merah Manchester United, hanya kemenangan yang dapat menjaga peluang mereka merebut juara Liga Inggris musim ini. Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Poskota edisi kali ini. Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan rubrikasi khas Poskota di akhir pekan. Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan style. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Ingat, pandemi masih terjadi, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.